Halo kawan-kawan, ini saya lagi mau ngambil ini sarang tawon yang sering menyerang lebah madu, lebah pecerana. Ini dulu videonya, nggak tahu masih ada. Kalau ada, nanti saya sambungin. Ini dari dalam. Dulu saya udah saranin untuk ini ya kawan-kawan, disemprot pakai baygon atau bensin supaya ini itu dibor masuk ke dalam. Ini posisinya di atas. Oke kawan-kawan, kita ini dulu nih. Ini memang udah nggak ada. Sarangnya. Nah ini kawan-kawan, ini sarangnya. Ini saya udah saranin dari dalam supaya pakai bensin. Kemungkinan ini udah. Ininya juga udah nggak ada nih tawonnya. Udah pada terbang semua. Nanti saya akan coba untuk mengambilnya. Kelihatannya agak susah nih. Nanti saya mau coba pakai ini apa plastik ini kawan-kawan, plastik sampah. Ntar kita coba ini dulu. Ini udah sama semut guys, ini udah lama. Ini walaupun dari kayu sampai begini, ini udah. Masih keras kawan-kawan. Ini karena ininya kaca nih, pecah kacanya nih. Udah nempel sampai ke bawah. Mantap guys, sampai mancawura. Oke sip kawan-kawan, sudah.
kita itu nanti kita ini. Ini triknya nanti saya akan ceritakan ya. Soalnya di luar dari dalam. Soalnya ini enggak ada jendela yang ini, jadi di luar dari dalam. Oke, sip kawan-kawan, nanti kita lanjut di bawah. Jadi tinggal buang ini aja. Sudah, sip. Oke, kawan-kawan. Ini adalah sarang tawonnya. Tadi saya udah ini sampai jatuh. Ini masih ada yang tertutup nih, tapi nggak tahu. Tapi udah nggak ada. Dikarenakan ini sama yang punya villa saya suruh untuk ini ya, menyiram baygon atau bensin ke dalam. Ini tapi dibor dari dalam, soalnya kalau dari luar tadi juga pas di video kelihatannya wah ngeri. Nah ini banyak yang ini nih kawan-kawan, nih si tawonnya. Nah ini dia belum ini, terus ditinggalin begitu saja. Ini udah mati nih. Ini 2, 3 4, 5, 6 ini paling kecil paling bawah, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama ini sudah sampai 14 nih kawan-kawan. Ini segini nih. Sampai tingginya segitu. Oke, kawan-kawan. Alhamdulillah udah beres nih, selesai. Dikarenakan tawonnya udah pada enggak ada. Kalau masih ada ini wah, ini kacau nih. Ini kawan-kawan semua, kalau misalkan di rumah kawan-kawan ada yang bersarang tawon begini, kawan-kawan harus buru-buru cepat-cepat ya di basmi, soalnya dulu pernah orangnya sekarang udah meninggal, sebelum dia meninggal di rumahnya ada tawon yang kayak begini sampai gede. Dulu saya yang bakarin sama kakak saya, sama saudara saya. Dia sering sakit kepala, ini membuat pertanda jelek. Jadi kalau ini sering panas, kalau misalkan ada lebah madu masuk ke dalam atap kita, ke rumah kita, itu biarkan saja, bahkan bisa diambil ininya kawan-kawan ya, madunya. Itu bermanfaat, membuat kita, otak kita selalu dingin. Oke, sip kawan-kawan. Sekarang kita pulang, udah beres, ini kita buang. Gak tahu mau dibakar atau gimana, nanti kita ini. Oke kawan-kawan, kalau senang, kalau suka sama video saya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis, walaupun ini pertarungannya nggak ada, cuman membuangnya aja. Oke, sampai berjumpa kembali di video berikutnya di Jaka Kelana IMH Channel. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Oke, ini sarang tawonnya sampai penuh nih, plastik sampah ini sampai segini kawan-kawan, ini udah lama.